Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden hendaknya tak perlu dipikirkan. Ketentuan masa jabatan presiden 2 periode yang telah diatur dalam UUD 1945 semestinya harus dijalankan. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mewacanakan atau mendukung perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Ia lantas mempertanyakan pada pihak pengusul 3 periode akan memakai perundangan yang mana untuk mengakomodasi wacana tersebut. Wacana penundaan pemilu 2024 sempat beberapa kali muncul dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, pada 8 Desember lalu, Ketua MPR Bambang Susatyo berpandangan wacana tersebut perlu dipikirkan ulang. Pasalnya, saat ini Indonesia masih dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19 dan bersiap menghadapi ancaman atas berbagai situasi global.